Disebabkan kos sara hidup semakin meningkat saban hari, sebuah kafe di Balik Pulau mengambil inisiatif dengan menjual nasi tomato dan nasi biryani kosong dijual di premis itu dengan harga hanya 10 sen sepinggan. Selain itu, minuman yang dibancuh dengan gula dan perisa seperti sirap, teh oh dan kopi oh juga dijual dengan harga 10 sen segelas. Pemilik Bin Cafe Ibrahim Abdul Rahim, 37 tahun, berkata sudah 15 tahun dia mengusahakan perniagaan makanan itu selepas meneruskan legasi bapanya. Dia juga menjual nasi campur dengan beraneka lauk dan ia jauh lebih murah daripada kedai biasa. Malah harganya 50% jauh lebih murah. Sebagai contoh, ayam goreng yang dijual dengan harga hanya RM1.50. Idea menjual nasi dengan harga 10 sen itu datang selepas menyedari keperluan untuk menjual makanan dengan murah mengikut keadaan ekonomi semasa selain membantu meringankan kos kehidupan pelanggan. Dengan ayam sekupang. Selama ni kita buat free rasa macam tak ada special. Bila sebut Ibrahim ayam free, orang dah tak terkejut. Lepas tu saya kata kita buat nasi biryani, nasi tomato sekupang ni. Kita buat dengan ayam yang sama ni free, kita buat sekupang. Dia kata mana boleh bang, rugi. Kita tak payah. Kita jangan fikirkan tu. Kita buat. Sebab sebelum ni kita buat berjaya. Kita buat ada tarikan. Orang main support kita. Alhamdulillah lepas itu saya buat, benda ni berjaya. Jadi viral. Dia jadi macam bila orang sebut sekupang tu, orang rasa berebut-rebut nak bayar sekupang tu. Dulu dengar free orang buat bodoh, ya, buat relax. Ya. Lah ni bila sebut sekupang ni orang macam seronok nak bayar sekupang tu. Ibrahim berkata walaupun menjual nasi dengan harga 10 sen, dia masih untung walaupun ramai mempertikaikan tindakannya itu dengan mendakwa ia boleh melingkupkan perniagaan. Dia percaya jika memberi kesenangan kepada orang ramai tidak mustahil, usaha itu akan menguntungkan kelak.